depan tuh ada apartemen yang akan dibangun nanti. Sekarang Tanjung Barat itu udah keren. Nah, ditambah dengan adanya Ayen Mall yang baru dibuka sekitar sebulan yang lalu. Halo Sobat YouTube, kembali lagi ke channel saya. Di video kali ini saya akan melihat suasana di daerah Tanjung Barat. Di daerah tersebut berada di Jakarta Selatan. Kita akan melihat suasana kondisi malam hari, gimana keadaan flyover tapal kuda, dan tentunya kita akan melihat suasana adanya mall baru di Tanjung Barat. Oke, seperti biasa, bagi kalian yang melihat atau menemukan video ini, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, serta share. Biar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Thank you. Jujur saya sudah lama tidak lihat sini. Sebelah kiri ada Pertamina. Jadi flyover ini adalah flyover tapak kuda, gunanya untuk ya putar balik atau flyover penyeberangan. Sekarang situasinya sudah berubah beberapa tahun yang lalu. Sekarang lebih lebar jalannya. Nah,
Nah, kita masih lurus guys. Kalau ke kiri itu Pasar Rebo atau Kampung Rambutan, kita lurus saja menuju Lenteng Agung dan menuju Depok. Nah, sebelah kiri ada cafe, ada Garden Resto, Garden Cafe. Wah, baru ini kayak guys. Kita lurus saja. Kita akan melewati Mall Ayen yang baru di Tanjung Barat. Sebelah kiri ini ada pom bensin, Shell. Mall Ayen, Ayen Mall yang berada di Tanjung Barat. Kita akan lihat sebentar ya guys, tapi kayaknya nggak masuk lah kita. Nah, di Ayen Mall ini bermacam-macam, ada H&M, ada Uniqlo, macam-macam sih. Inilah suasana mall baru yang ada di Tanjung Barat, Ayen Mall. Oke, ini adalah depan tuh ada apartemen yang akan dibangun nanti. Sekarang Tanjung Barat tuh udah keren. Nah, ditambah dengan adanya Ayen Mall yang baru dibuka sekitar sebulan yang lalu, kayaknya juga ada apartemennya juga. Inilah Mall Ayen yang berada di Tanjung Barat, dan inilah suasananya. Jujur saya sih belum pernah masuk ke dalam, nanti next time lah kita akan lihat-lihat. Semoga ada rezeki kita akan melihat-lihat dan mereview-review.